اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, Barisan Ahli Jawatan Kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok Guru, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YBYB Tan Sri Tan Sri, datuk-datuk, datin-datin, div-div kehormat, ketua-ketua masyarakat, ya, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Yang belum makan boleh sambil-sambil makan. Ya, tengok macam lapar je. Tahu-tahu je ustaz ya. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Yang baru saja bersama, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, selamat malam, alhamdulillah. Ya, salam maghrib daripada ustaz. Kita ada di talian iaitu Am Iskandar, Syah Zakiah Idrus, Latifah Syafi, ya, jemput untuk sahabat-sahabat untuk tekan button share sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa
Dalam pertemuan ustaz, kita akan mulakan pertemuan kita dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله salawatullah wassalam alaih. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang handsome, yang cantik-cantik, yang indah-indah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dalam pertemuan kita pada malam ini, jemput sahabat-sahabat untuk tekan button share, kita kongsikan insya-Allah. Sambil-sambil kita apa dia? Sambil-sambil kita bersama keluarga, boleh panggil ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, mari sini dengar Ustaz Naim nak berbicara pada malam ini. Kita berkongsi dengan keluarga kita insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita benar-benar akan membahagiakan kita pada hari-hari yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, kita baru saja berselawat. Ya, jadi alhamdulillah antara ya perkara-perkara yang dapat menghilangkan ya yang namanya keresahan ya, yang namanya kita kata gundah gulana adalah apa dia, dengan kita banyakkan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, siapa-siapa ya yang berselawat ya, berzikir, beristighfar, Allah akan mudahkan jalan hidup kita insya-Allah. Baik. Tajuk kita pada hari ini catchy je. Anak-anak muda kita kata bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa lah. Tajuknya apa dia? Nak bahagia senang je. Macam mana cara nak bahagia ni ustaz? Baik. Dalam hidup kita, saya percaya dan yakin, sahabat-sahabat ni ada macam-macam. Ya, ada macam-macam starting point kehidupan tu. Ada yang lahir kat bawah pokok, ada yang lahir kat hospital, ada yang mana dia lahir keturunan raja, orang kaya. Bagaimanapun kehidupan kita ini, dia tidak menentukan kebahagiaan kita. Ya, tak kisahlah kita keturunan raja ke, keturunan ya yang mana lahir mungkin kat bawah jembatan ke. Allahu akbar. Hina betul ustaz. Tak, saja je nak bagi tahu, maknanya kehidupan kita ni berbeza. Tetapi bahagia ni dia bukannya dengan apa yang perlu kita ada duit banyak ke tak. Bahagia dengan apa dia? Dengan setiap posisi yang kita ada sekarang. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab apa kita hari ni kita tak bahagia? Ramai saya dapat panggilan, dapat WhatsApp, dapat Messenger ya, yang mana bertanyakan berbagai soalan. Kenapa tak bahagia? Kenapa anak nakal main PUBG Mobile Legends daripada malam sampai pagi ya, belum mencarut lagi, panggil semua binatang kat zoo ya. Jadi macam-macam keresahan ya dalam tempoh PKP ini, PDPR ya, yang mana bertubi-tubi soalan itu. Maka saya dapat kesimpulan, dan kesimpulan ini saya akan jawab pada hari ini. Sahabat-sahabat yang mana ada soalan, boleh insya-Allah di ruang komen. Pertama sekali, sebelum kita teruskan dengan lebih panjang, pertama sekali sahabat-sahabat di ruang komen ya, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Syukur alhamdulillah sebab kita boleh apa dia, join ya ceramah kita pada malam ini. Yang kedua ya, tekan button share. Kita tekan share, kita tekan link, kita share link dekat mana? Dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat Facebook, dekat grup-grup ya, grup memasak, grup memancing. Okey, yang ketiga, sahabat-sahabat nak kena buat apa? Ya, laporkan lokasi sahabat-sahabat. Bagaimana? Di Banting clear ke tak? Di Negeri Sembilan clear ke tak?
Ya, supaya apabila berlaku interruption, gangguan, saya akan dapat terus tangkap dan kita akan cuba selesaikan insya-Allah. Terima kasih yang baru saja menonton. Tajuk kita pada hari ini iaitu nak bahagia senang je. Itu dia. Baik, izinkan saya minum dulu. Isi minyak, takut berhenti tengah jalan. Isi minyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang baru saja bersama. Alhamdulillah. Ya, kita ada di sana ya, Syirah Zabri, Hazlin Hussein ya, Seremban Clear, Mira Iya ya. Kita tengok lagi banyak tempat-tempat yang alhamdulillah ya, clear. Mudah-mudahan terus clear sehinggalah ke penghujung insya-Allah. Dan terima kasih yang baru saja bersama dengan kita. Baik, hari ini kita nak bicara tentang bahagia senang je. Ustaz, benda bahagia ni assignment banyak, berlambak, menggunung-gunung. Bahagia ke benda ni ustaz, anak-anak saya ni, ya, ustaz tak tahu kalau ustaz tengok anak-anak saya, ustaz pun tak sanggup. Dia mesej saya, ustaz, anak saya ni sakit hatilah, saya pening kepala lah tengok anak saya ni. Allahu Akbar, ya. Yang ada anak, ada masalah. Ya, ada yang 40 tahun kahwin tak ada anak, ingat tak diuji? Semua orang diuji. Dia bukan masalah bahagia ni ada anak tak ada anak, ada telefon tak ada telefon, ustaz belikan saya iPhone lah ustaz. Ya, dia bukan masalah ada iPhone ke tak ada iPhone, ada rumah tak ada rumah. Dia bukan masalah ada anak tak ada anak, kahwin tak kahwin. Dia masalah hati kita. Dan persoalannya, bahagia ke tak bahagia adalah bagaimana kita membiarkan hidup kita ini. Hidup tentang nak ke tak nak. Awak ni nak bahagia ke tak nak? Mestilah nak. Tapi bila nak, mesti kena buat. Macam mana? Macam mana kita nak biar diri kita ni bahagia? Pertama sekali, kita kena tengok apakah punca kita tak bahagia. Ini dia. Punca, apa puncanya ustaz? Puncanya, okay, kita check. Kalau dalam keluarga kita hari ni, kita masuk rumah bagi salam ke tak bagi salam? Masuk je lah rumah saya. Kamu masuk rumah kena bagi salam. Tak bagi salam, iblis syaitan masuk sekali. Itu dia. Patutlah. Saya tak bagi salam lah ustaz. Lepas ni masuk rumah bagi salam. Itu dia. Pergi kedai, masuk rumah bagi salam. Itu first. Yang kedua, dah baca Al-Quran belum hari ni? Allah. Yang tu belum lagi lah kot. Ataupun baca sikit je sikit. Patutlah tak bahagia. Nak bahagia walaupun rumah kamu penuh dengan lampu-lampu, nak bahagia baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, Al-Quran akan menjadi member, menjadi kawan-kawan kita dekat akhirat. Baca Quran. Patutlah tak bahagia ustaz. Saya kurang baca Quran. Okey, yang kedua ustaz dah bagi tahu, baca Quran kat rumah. Yang ketiga, ya. Dan ustaz sebenarnya nak cerita banyak ni. Ya, tapi nanti hujung sekali. Hujung sekali ustaz bagi tahu poin sebenarnya, apa sebenarnya yang kita nak tekankan, tapi kena tunggu sampai penghujung. Ini dia. Sambil-sambil tu bolehlah ya, makan popcorn ke, makan nasi ke, makan malam ke, share-share video ustaz ni sambil dengar ya, insya-Allah. Baik, seterusnya apa dia? Apa lagi masalahnya? Ya, saya tengok ustaz, saya baru je kahwin. Dulu saya rasa sweet-sweet bahagia ni, bila bercinta ni seronok, bila kahwin ni kenapa jadi tak bahagia? Allah. Ya, alah ustaz, dulu saya tengok orang ada anak seronok, bila dah ada anak ni kenapa sakit, saya sakit kepala ustaz tengok perangai anak saya. Dulu masa kecil, dengan masalah kecilnya, dengan masalah kudisnya, dengan masalah menangis malam, dengan masalah ya sakit kembung perutnya, ya, bila dah semakin besar lain pula. Ya, nak minta telefonnya, merengek, merajuk dan sebagainya. Bila dah umur 20 tahun, lain pula ustaz. Kurang ajar, duduk dalam bilik tak nak keluar. Ya, bila ditegur lari rumah, pergi duduk rumah jiran 2-3 hari. Ustaz, di mana bahagia itu? Jom kita sama-sama kita cari ya, apa sebenarnya silap kita dalam rumah kita hari ni. Kita tertekan duduk ya, tengok dinding ustaz PKP ni, saya dah penat dah tengok dinding hari-hari ustaz. Dinding pun dah jemu tengok saya. Allahu Akbar. Ya, di manakah bahagia? Bahagia ya adalah di mana posisi kita berada. Posisi kita berada sekarang, ya, saya sekarang dekat atas sofa ustaz. Saya sekarang dekat atas meja makan, tengah makan. Saya sekarang ada keluarga, ada anak. Saya sekarang tak ada anak. Saya sekarang dah kahwin. Saya sekarang belum kahwin. Saya sekarang bawa jematan. Dekat mana pun kita berada, kita boleh bahagia. Bahagia bukan dengan apa yang perlu kita miliki, tetapi bahagia dengan hati yang bersih. So, macam mana nak bahagia? Baik, hadirin yang dirahmati sekalian, Allah bila menjadikan diri kita ini, Allah nak kecukupan. Ya, Allah jadikan hanya cukup. Dia tidak menjadi banyak dan dia tidak menjadi kurang. Allah tidak menjadikan diri kita ni kurang dan tidak menjadikan kita ni lebih. Allah Ta'ala jadikan kita cukup. Siapa-siapa yang nak lebih, dia tidak akan dapat bahagia. Siapa-siapa yang nak lebih, dia akan kurang. Siapa-siapa yang kurang, dia akan dapat lebih. Macam mana ni ustaz? Saya tak faham lah. Okey,
Sekarang ni, air ni, air ni penuh contoh. Ustaz minum, bismillahirrahmanirrahim. Berkurang tak? Berkurang. Dia pergi mana? Dia pergi dekat ustaz lah. Ya? Ha. Apa kelebihannya? Bila berkurang, dia akan lebih. Lebihnya, hilanglah dahaga. Tapi berkurang tak? Berkurang. Ya? Ha, ini dia. Tapi kalau ada orang tamak, dia tak nak minum. Ustaz, saya nak biar dia lebih je ustaz. Saya tak nak dia berkurang. Boleh. Tapi awak akan haus. Ha. Hidup ni tentang apa dia? Hidup tentang sederhana. Ha? Awak kena minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, minum. Hidup ni tentang sederhana. Ya, baru kita boleh bahagia. Kalau awak nak lebih, okey ustaz, sekarang ni saya punya bisnes sekarang sebulan 1000, saya nak jadi 20000, boleh tak? Boleh. Awak nak lebih, tapi awak akan kurang. Kurang kat mana? Awak akan kurang ya kebahagiaan dari sudut apa dia? Bersama dengan keluarga. Sebelum ni ustaz, saya punya kerja selama ni satu hari 10 jam. Saya nak tingkatkan 40 jam. Fuh. 40 jam sehari 24 jam aja. Yalah. Maksudnya saya nak lebih lagi. Boleh. Tapi awak akan kurang. Kurang tidur, kurang makan, kurang bersama keluarga, kurang messenger dengan kawan, berhubung dengan kawan. Nampak tak? Hidup nak bahagia sederhana. Ya, kalau awak kejar lebih, awak akan letih. Ya, awak akan hilang kebahagiaan. Kalau kita tengok orang yang mana dia apa dia? Dia kejar dunia, kejar harta, kejar harta. Ingat dia bahagia ke? Belum tentu. Ya, kita boleh makan, boleh dengar ceramah ustaz, dia belum tentu lagi duk kira duit. Ah, ini dia. Dia belum tentu lagi boleh tenang. Yang mana orang yang mana fikirnya dunia, dunia, duit, duit, harta, harta, Allah Ta'ala bagi dua kebimbangan. Kebimbangan, kurangnya harta, kebimbangan, diambilnya harta. Ha, ini dia. Allah masalli ala sayyidina Muhammad. Itu dari sudut, okey, Islam datang membetulkan cara fikir kita. Ya, ini dia. Sebab itu sekarang ni kita dengar ceramah ni. Oh, ustaz saya sebelum ni tak pernah terfikirlah. Saya fikir sebenarnya apa yang logik je. Apa yang saya rasa, saya boleh buat bahagia. Apa yang saya usahakan, itulah saya akan dapat. Nampak tak? Dalam hidup, okay. Apa yang logik itu betul. Tetapi kena ikut. Kena faham Islam ini agama wahyu, bukan Islam agama logik semata-mata. Kalau kita fikir logik lah. Logik. Okay. Ya? Kalau kita fikir logik, ya? Kita tanam pokok bunga ni, sekarang ni musim PKP ni, mak-mak, ibu-ibu ya, kakak-kakak ya, kalau lelaki jaranglah, tapi ada juga yang minat menanam pokok bunga ni, tanam pokok bunga kat luar. Ya, kita tanam, siram-siram, ada yang tumbuh, ada yang tak tumbuh, ada yang berbaja, patutnya berbuah tapi tak berbuah. Logik kita, dah siram, dah berbaja, patutnya pokok tu besar, berbuah. Tapi kenapa tak berbuah? Nampak tak? Kita hanya usaha kan? Kita tengok, itu logik kita. Ada benda yang kadang-kadang lagi pelik daripada tu. Ha, yang mana kadang-kadang di luar logik kita. Kita tengok hutan. Dekat hutan tak disiram, tak bubuh baja, tengok pokok besar-besar macam tu. Haalah ustaz. Nak bagi tahu hanya dengan kecerdikan kita semata-mata, dengan akal fikiran kita semata-mata, dia tidak mengubah apa yang kita sangka. Yang kita sangka kalau kita baja, kita siram, dia besar. Tapi belum tentu. Ya, tapi bagaimana? Mesti kena mengikut panduan wahyu. Apa yang Allah Ta'ala nak sebenarnya dalam hidup kita? Yang kita sangka, patutnya cari duit banyak, boleh bahagia. Rupanya dengan duit banyak, pening kepala. Saya nak tanya sahabat-sahabat Facebook. Kalau agak-agak malam ni ada 1 juta, bahagia tak? 1 juta. Ha, dalam akaun tiba-tiba PM, Perdana Menteri Malaysia bagi 1 juta. Bahagia ke tak bahagia? Bahagia ustaz. Ya. Bahagia sebab belum dapat. Kalau dapat, belum tentu bahagia. Duk fikir ni, nak beli iPhone 12 ke 13? Ya? Nak kahwin lagi ke, nak beli rumah baru? Nampak tak? Dalam hidup ni, selagi mana kita memberatkan sesuatu yang kita tak perlu beratkan. Saya tengok, hari ni masyarakat tak bahagia kerana memberatkan sesuatu yang dia tak sepatutnya beratkan. Contoh. Ya, contohnya anak kita nak SPM. Oh, sakit kepala ni, sakit kepala, pening kepala, migraine, ya. Ada yang baru ni, ya, sampai meninggal dunia dan sebagainya. Al-Fatihah lah. Itu mungkin ya, ada masalah lain. Cuma kita ni kita. Ya. Nak bagi tahu pada dia, kita banyak di antara kita yang sentiasa suka memberatkan sesuatu yang tak perlu kita beratkan. Sebab itu kita menjadi tertekan. Ya, kita tengok anak stres. Tengok rumah bersepah stres. Tengok kawan stres. Tengok jiran stres. Tengok Facebook ustaz tak stres ke tak stres? Wallahualam. Ha.
Apa ni? Ya? Ah, kita banyak memberatkan sesuatu yang kita tak perlu beratkan. Apa sebenarnya? Ramai di antara kita fikir, rasa bila dia kerja banyak, dia akan dapat harta banyak. Ingat, kita tak akan dapat lebih daripada apa yang sepatutnya. Ya, kalau Allah Taala dah bagi tahu apa dah takdirkan kita gaji 1000 sebulan, kamu usaha 20 kali ganda, 40 kali ganda, berjuta-juta ganda, kalau 1000 lah. Ah, ini dia yang perlu kita faham. Tapi ramai orang sangka bila kerja lebih dapat lebih. Kita tengok gajah. Gajah punya pemalas. Ya, gedik-gedik jalan. Ya, tapi boleh badan besar. Semut punya rajin. Semut tak tidur tau. Semut tak tidur tapi tapi apa dia? Tapi tak besar macam gajah. Ha, itu logiknya patutnya semutlah lagi besar daripada gajah. Ni, kita ilmu ni dalam kehidupan ni kita kena berfikir, oh betul juga. Ya, sebenarnya apa yang kita tidak bahagia? Baik. Apa yang sebenarnya kebahagiaan itu datang? Bahagia adalah apabila kita dekat dengan Allah Taala. Ini poin dia. Rupa-rupanya patutlah ustaz saya tak bahagia. Rupa-rupanya saya jauh dengan Allah Ta'ala. Al-Quran saya malah baca. Solat saya nak cepat. Sebab apa nak cepat? Saya nak main TikTok, nak main Facebook, nak main Twitter, nak main Telegram, nak on main TV, nak main game, assignment banyak, ataupun kerja rumah banyak. Ya, Allahu Akbar. Ya, sebab apa kita jauh dengan Allah Ta'ala? Ha, ini poin dia, kita cari lagi ni. Ya, pertama kita nak bahagia tapi tak dapat. Sebab ustaz kata nak bahagia kena dekat dengan Allah Ta'ala. Masalahnya saya jauh dengan Allah Ta'ala. Persoalannya kenapa saya jauh dengan Allah Ta'ala? Kita check lagi. Rupa-rupanya kita jauh dengan Allah Ta'ala, rupa-rupanya apa dia? Sebab kita ni ya, yang pertama sekali dosa. Dosalah yang menghalang kita untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab apa kita buat dosa pula? Sebab apa dia? Sebab apa kita mempertahankan dosa? Ramai di antara kita yang mempertahankan dosa. Ya, setiap di antara kita ada dosa tersendiri. Ada orang dosa mata, dia suka tengok benda yang tak baik. Ada orang suka dengar benda yang tak baik. Ada orang suka tulis komen benda yang tak baik. Ada orang, dia mulut dia laser. Ada orang, ada setiap orang ada dosa tersendiri. Sebab apa kita pertahankan dosa? Kita semua nak bahagia. Bahagia ni senang aja ustaz kata. Senang aja. Ya, dengan cara apa dia? Dengan cara kita apa dia? Kita tinggalkan dosa-dosa. Ha, ini dia. Dosa bererti kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Bererti kita apa dia? Kita ingkar Allah Ta'ala. Bererti kita apa dia? Bererti kita melawan Allah Ta'ala. Ha, melawan cakap guru dosa. Melawan cakap mak ayah dosa. Ni melawan cakap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman suruh salat. Kita tak salat. Nampak? Kamu lawan Allah Ta'ala. Allah yang bagi rezeki. Allah yang bagi tempat tinggal. Ya? Apa? Ya Allah, engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Ya, Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala lah yang bagi rezeki, yang bagi makan, yang bagi tempat tinggal, yang bagi kehidupan. Ya, kalau kita tengok angka COVID-19, ya, yang telah dijangkiti lebih rakyat Malaysia lebih 1 juta. Tapi yang sembuh 850,000. Allah yang bagi sakit, Allah Ta'ala yang bagi kesembuhan. Ramai yang sembuh. Syukur tak? Syukur. Sebab apa kita tak bahagia? Sebab mempertahankan dosa. Okey, apa dosa yang ada sekarang ni? Ni, Facebook. Kita kadang-kadang tengok benda yang tak baik. Ya, di WhatsApp kita kongsi yang belum pasti. Ya, ada yang dosa-dosa kita yang mana kita pertahankan. Ya, ada dosa-dosa yang kita pertahankan. Apa lagi? Contohnya mengumpat, kita belum berhenti lagi. Apa lagi dosa yang kita buat? Contohnya apa dia? Contohnya sangkaan-sangkaan buruk, kita belum berhenti lagi. Kita mempertahankan dosa apa perkara yang menyebabkan terhalangnya kebahagiaan ke dalam diri kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Persoalannya, sampai bila kita nak mempertahankan dosa? Ni telefon. Ya. Ada orang yang dia sanggup pertahankan dosa dia. Dia save gambar-gambar yang tak baik. Ya, dia muat turun video-video yang tak baik. Sampai bila nak biarkan ya kita, sampai bila nak mempertahankan dosa? Kalau mati hari ni, question, soalan, kalau mati hari ni macam mana? Saya nak tanya sahabat-sahabat sidang penonton. Sekarang ni kita biarkan dosa itu bersarang dalam diri kita. Kalau mati hari ni, kalau mati hari ni, macam mana nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Taala? Dalam keadaan kehidupan kita daripada muda sampai hari ni kita mempertahankan dosa yang ada. Allahu Akbar. Ya, mulai daripada sekarang. Jadi jawapan dia, daripada nak bahagia
Rupanya kita tak bahagia sebab apa dia? Sebab kita apa dia? Sebab kita terhalang dengan dosa. Sebab apa dosa? Sebab kita mempertahankan dosa itu. Dan macam mana nak kita apa dia? Keluar daripada dosa itu dengan cara apa dia? Dengan cara kita apa dia? Kita cari lubang-lubang dosa itu, kita tutup. Kita tutup. Ya? Ha, cara yang pertama, kita bersihkan friend list Facebook kita. Ya? Cari Facebook, kita tengok kawan-kawan kita yang bermanfaat stay. Ya? Ha, Instagram kita. Ya, kadang saja je kita tengok perempuan-perempuan seksi ni, kita follow dia. Supaya kalau dia update status, kita boleh tengok gambar seksi dia. Ya? Kita saja pertahankan dosa tersebut. Ya? Ada gambar-gambar lelaki seksi, perempuan seksi, kita save dekat dalam telefon kita. Kita pertahankan dosa kita. Kalau mati hari ni, mati hari ni. Ya? Allah audit. Ni sibuk sekarang 2-3 hari ni audit account Gaza dan sebagainya. Ya, ingat kita semua ni akan diaudit tau. Ya, Allah Taala akan apa dia? Check. Ya, Allahu Akbar. Sampai bila kita nak mempertahankan dosa kita? Dosa inilah yang menghalang kebahagiaan dalam kehidupan diri kita. Ramai di antara kita yang menyangka bahawa ya, dia solat banyak, ya, dia zakat banyak, dia sedekah banyak, dia buat kebaikan banyak, tetapi kenapa kebahagiaan itu tak sampai? Jawapannya, pintu utama ya, yang menghalang kebahagiaan itu dosa. Kita tidak kikis, kita buang jauh-jauh, dan kita mempertahankan dosa itu biar dalam diri kita. Ingat iblis, syaitan, ya, kita, dia sentiasa membisik tentang keburukan pada diri kita. Ajak, jangan sedekah, ya, jangan buat baik, jangan solat, jangan baca Quran, ya. Sebenarnya kita marah dengan iblis, tetapi kita yang bela. Kita yang apa dia? Bela. Bela bukan bela, bela orang yang tu. Kita yang memelihara, bahasa Melayunya, kita yang memelihara iblis dan syaitan ada di rumah kita. Ya, dengan kita tak hidupkan rumah kita dengan Al-Quran, kita tak hidupkan rumah kita dengan solat, qiyamul lail, kita tak hidupkan keluarga kita ni dengan bi'ah salihah, kita yang memelihara. Patutlah ustaz, saya rasa tak tenang je duduk rumah. Macam mana kamu nak tenang? Kamu tak hidupkan rumah kamu ni dengan taklim, kamu tak hidupkan rumah kamu dengan suasana zikir. Macam mana kamu nak tenang, kamu nak bahagia? Kamu mempertahankan diri kamu ini dengan biarkan iblis dan syaitan suka untuk duduk dekat diri kamu. Ha, ini dia. Iblis dan syaitan, dia berjalan di setiap saluran darah-darah kita ni, mengalir. Mengalir di setiap saluran darah-darah kita. Ya? Lagi mana kita pun dia pegang telefon, dengar lagu yang tak baik, tengok benda yang tak baik, syaitan suka duduk dengan kita. Ah, syaitan suka duduk dengan kita ni. Kita bela, kita pelihara syaitan, beranak pinak. Beranak pinak syaitan kat dalam diri kita. Kita malas baca Al-Quran, ya. Kita tak nak solat. Kita tak nak buat kebaikan. Syaitan lagi seronok beranak pinak. Berapa lama tempoh syaitan beranak pinak dan duduk dekat diri kita ni? Dah lama dah ustaz. Dah sarang berlama dah. Jadi, dalam ya, kita sebut pada bulan Zulhijjah ini, iaitu bulan pengorbanan, kita pun nak masuk bulan Muharram nanti, hijrah ni, apa yang sepatutnya kita korbankan? Yang pertama sekali, pengorbanan yang paling besar adalah apa dia? Kita bersedia mengorbankan kawan kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan nafsu kita, mengorbankan segala yang menghalang untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita duduk, kita fikir, apa yang menghalang aku untuk apa dia? Bertemu dengan Allah Ta'ala. Macam mana pun keegoan kita, macam mana sesombongnya kita, kita mati hari ini, kita mesti akan jumpa, akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Persoalannya, kita dah ready ke belum? Adakah sanggup kita mati hari ini, kita bawa dosa-dosa yang ada ni bertemu dengan Allah Ta'ala? Dengan wajah kita, dengan hitam, dengan dosa. Dengan Allah Ta'ala jadikan kita, lahirkan kita atas muka bumi Allah Ta'ala ini dalam keadaan kita putih bersih, bagaikan kain putih, sanggupkah kita ini mati, kita bawa dosa-dosa menghadap Allah Ta'ala? Betapa malunya kita. Orang yang mana dia apa dia? Dia malu bersangatan membawa dosa-dosanya bertemu dengan Allah Ta'ala. Malunya ketika di padang mahsyar nanti, maka akan berguguranlah setiap apa dia? Setiap wajah-wajah dia. Ni, jatuh-jatuh satu-satu muka kita malunya nak berhadapan dengan Allah Ta'ala, membawa, memikul dosa-dosa.
Persoalannya sampai bila kita nak mempertahankan dosa-dosa yang menghalang kebahagiaan kita. Tengok anak-anak tak bahagia, belikan mainan, belikan telefon, belikan wifi, belikan motor, belikan macam-macam. Anak jadi kurang ajar juga. Anak tak dengar kata juga. Cek balik. Kita sebagai ibu ayah, solat tak malam? Cek balik. Ya, lepas solat, kita segera untuk apa dia? Capai pinggan, mangkuk, ya, kemas rumah, tanam pokok bunga, ataupun kita lama dalam minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku ni hamba yang lemah. Kau mengetahui betapa lemahnya aku. Setiap kali nak berubah, bertaubat, tergelincir. Berubah, nak berubah, tergelincir. Ya. Kita tengok angka COVID-19 yang mengejutkan saat ini di bumi Malaysia. Ya. Macam mana wabak ini Allah Ta'ala nak angkat selagi mana dosa-dosa yang berlaku, yang melata dekat atas muka bumi Malaysia ini masih lagi banyak. Dosa yang kita tak nampak. Ya. Ah, memang kita tengok ustaz mana ada orang buat dosa. Tak, orang buat dosa senyap-senyap. Duduk dalam bilik masing-masing, duduk kat rumah masing-masing, tengok apa dia? Tengok dengan anak-anak, ya. Tengok cerita yang tidak berfaedah. Tengok Netflix, ya. Tengok cerita yang tidak berfaedah. Ya. Tak nak baca Al-Quran, tinggalkan Allah, anak-anak tak solat, anak-anak derhaka ni dekat rumah masing-masing. Ya. Macam mana Allah nak angkat wabak ini, maksiat yang kita terus pertahankan. Kebahagiaan tidak akan datang dengan bergolek begitu saja tanpa usaha. Ha, bahagia senang je. Dengan cara apa dia? Nak ke tak nak? Kalau nak, kita kena korban, kita kena apa dia? Kalau kat dalam telefon kita, ada video-video, ada gambar-gambar yang tak baik, kita delete. Dalam Instagram kita, hari ini mulai daripada sekarang ustaz. Saya tak tahulah, saya ni mati bila. Kalau saya mati malam ni macam mana? Ya, jadi gambar-gambar kita yang tak bertudung, gambar-gambar kita yang kita upload menjadi profile picture kita, ya, yang tak baik, kita delete hari ni. Bersihkan sekarang. Buka telefon kita ni, mana yang tak baik, delete. Mana kawan-kawan yang tak sepatutnya kita berkawan, kawan-kawan judi yang mana ajak kita berjudi, block. Tak nak kawan dah. Sanggup hilang kawan ni. Ya. Ha, tuan-tuan pilih. Nak hilang Allah, hilang kawan. Relalah hilang kawan daripada hilang Allah. Kalau Allah Ta'ala apa dia? Kita hilang Allah dalam hati kita, kita mati, kita akan jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan kemurkaan. Kita menjadi orang paling rugi sekali. Allahu Akbar. Kalau kita hilang kawan yang ajak kita judi, kita hilang kawan yang ajak kita maksiat, kita hilang kawan yang suka membawang, tak apa. Tak apa, berkorban. Ustaz, saya sanggup. Saya nak berhijrah ni, saya sanggup. Saya hilang kawan-kawan saya yang sepatutnya saya selalu membawang, pergi lorong-lorong gelap, eh? Lorong Haji Taib ke lorong apa ke, saya sanggup hilang kawan daripada saya hilang Allah pada dalam diri saya, pada hati saya, eh? Saya lupa Allah Ta'ala. Ni, kita kena korbankan, eh? Ingat, bahagia dengan apa dia? Dengan cara Allah, bukan dengan cara apa yang kita fikir. Selagi mana kita mempertahankan kesombongan, sebenarnya apa yang kita pertahankan? Sombong. Sombongnya kamu. Makan dengan rezeki Tuhan, duduk di bumi Tuhan. Sombongnya kamu tak nak solat. Dah solat ustaz. Sombongnya kamu tak nak baca doa lepas solat. Dah baca doa ustaz, tak baca Quran. Sombongnya kamu tak nak baca Al-Quran. WhatsApp kawan laju je baca. Tapi Allah Ta'ala bagi message dalam ni banyak benda, daripada surah Al-Baqarah, dari Fatihah sampai An-Nas, macam-macam perkara tak nak baca. Sombongnya kamu, apakah kesombongan yang kita pertahankan sebenarnya? Ya, kita lupa. Ya, sebenarnya bahagia itu ada pada Allah Ta'ala. Kembali pada Allah Ta'ala, kita akan jumpa bahagia sebenar. Rupa-rupanya kita tertipu selama ni. Kita tertipu. Ingatkan bahagia ni, ya, dengan kita berjoli, jalan sana sini, ada duit banyak, Allahu Akbar. Ya, sebab itu dalam Al-Quran dah sebut, la'ibu walahu wazinah. Ya, dunia ini, ya, yang mana tempat main, ya, orang yang lalai, ya, apa lagi, tempat berbangga-bangga menunjukkan harta, ni orang yang lalai, terperangkap dengan kesenangan dunia yang akhirnya dia meninggal dunia dan kena menyesal. Sahabat-sahabat, saya nak tanya kawan-kawan kita yang meninggal hari ni, semalam, bulan lepas, tahun lepas, mereka tak sangka meninggal tahun ni, mereka tak sangka meninggal minggu ni, mereka tak pernah sangka. Macam tu juga kita. Ya, selagi mana kita tak sedar, kita tak kembali pada Allah, kita tak sangka malam ni tiba-tiba dah ada dalam kubur. Kenapa saya dah ada dalam kubur ni? Allah. Masa tu kita menyesal. Kita menyesal tak taubat.
kita menyesal akaun-akaun Facebook, Instagram, WhatsApp kita, ya, masih lagi ada gambar-gambar yang tak baik yang kita simpan, pertahankan dosa. Allahu Akbar. Semua itu akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, penyesalan tidak akan berkesudahan. Maknanya selagi mana tuan-tuan hidup sekarang ni, kita korban. Korbankan masa kita yang berbaki ini dengan apa dia? Dengan kita tinggalkan dosa. Siapa boleh jamin dia boleh hidup esok? Maknanya nak taubat ni jangan tunggu besok. Tapi ustaz, dosa saya banyak, berlambak, berlonggok-longgok dosa saya. Berlonggok-longgok dosa kamu, 70 kali dosa yang sama yang kamu sangka dosa itu paling berat, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Bukan kata satu kali. Katalah kamu berzina satu kali, jangan kata satu kali, 70 kali kamu berzina dalam sehari, Allah Ta'ala boleh ampunkan. So, sebenarnya apa yang kamu nak pertahankan lagi? Stop, berhentilah. Daripada kamu terus biarkan kamu sengsara, ya, ingat, kebahagiaan yang kamu cuba buat mengikut logik akal kamu itu sementara je. Kamu tengok benda-benda yang tak baik, porno dan sebagainya, tengok kejap je. Tapi yang nama hati itu akan menjadi apa dia? Hati itu akan menjadi hilangnya nikmat dalam bersahabat, hilang nikmat bertemu dengan orang alim ulama, hilangnya nikmat dalam solat, hilangnya nikmat dalam baca Al-Quran, hilangnya nikmat dalam berkeluarga, hilangnya nikmat dalam bersama pasangan, hilangnya nikmat dengan anak-anak. Puncanya kita pertahankan dosa. Allah, rupa-rupanya bahagia yang kita, ya, idam-idamkan selama ini terpadam, terbuang kerana kita pertahankan dosa. Mulai daripada saat ini, sahabat-sahabat, ya, kita sedar setiap di antara kita ada dosa yang berbeza. Saya ada dosa yang berbeza, tuan-tuan ada dosa yang berbeza. Tapi kita tahu kan dosa kita? Tahu. Bila kita tahu, sampai bila nak pertahankan dosa itu? Selagi mana kita pertahankan dosa itu, kita menunjukkan lambang kesombongan kita pada Allah Ta'ala, dan kita tidak akan dapat layak, ya, akan mendapat kebahagiaan sama sekali. Cubalah cara apapun, kita tidak akan mampu untuk mencipta kebahagiaan. Kerana bahagia datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kepada sidang penonton yang baru saja bersama, ahlan wa sahlan, tekan button share, kita kongsikan video ini. Mudah-mudahan ramai kawan-kawan kita yang mungkin terperangkap dengan dosa, terperangkap dengan, ya, jalan-jalan yang tak sepatutnya, mereka nak kembali pada Allah tetapi tak nampak jalan. Share video ini, mudah-mudahan menjadi sumbangan besar, ya, kebaikan yang banyak kepada sahabat-sahabat, ya, mudah-mudahan menjadi jalan pintas menghantarkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih pada saja yang baru bersama dengan kita pada malam ini. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, nak bahagia ni senang je. Ya, ha, macam mana nak bahagia? Jaga solat. Jaga solat. Jahat macam mana kita? Jahat ustaz, saya macam-macam saya buat. Ustaz tak tahu. Yes, tak payah bagi tahu kat ustaz. Aib Allah Taala dah tutup, jangan cerita kat siapa-siapa. Ya, Allah Taala sayang kamu. Ya, kita ni kalaulah kejahatan ini digambarkan mengikut kegelapan muka kita. Setiap kali buat dosa makin gelap, makin gelap. Tak tahulah betapa gelapnya muka kita. Orang tak nak jumpa kita. Okey? So dosa kita jangan cerita dengan orang. Ya, cukuplah dosa itu kita tahu dan kita cuba tinggalkan. Ya. So pengorbanan kita yang pertama, tinggalkan dosa. Baik, jaga solat. Yang kedua, ya, Al-Quran kena baca macam mana pun. Tapi ustaz, saya tak ada feel lah baca Quran. Kalau dengar lagu, ya, kalau yang daripada muda sampai tua memang biasa dengar lagu, dia seronok dengar lagu, oh Fatimah, gadis nan ayu, seronok dia. Yang muda-mudanya dengar lagu K-pop, dengar lagu lagu ada yang minat jiwang, lagu jiwang, ya. Ha, yang mana apa dia? Yang mana dia hilang dah nikmat dalam ibadah. Kerana apa dia? Kerana dosa ni dia bagaikan, kita kata apa dia? Tompok hitam, nuktatun sauda. Bila kita buat satu saja, ketelepek satu titik hitam dekat hati kita. Satu, bila dua, berketelepek lagi dua. Kalau ketiga, ketelepek lagi. Kalau banyak, berketelepek-ketelepek lah, ya. Dosa itu pada hati kita, bila hati telah hitam, maka hilang nikmat dalam beribadah. Allahu Akbar. Sebab itu kita tak bahagia. Ya, maka kita kena kikis dosa tu. Tapi ustaz, nak berubah ni bukan senang. Nak solat bukan senang. Nak baca Al-Quran bukan senang. Nak solat bukan senang. Nak sedekah bukan senang. Jawapannya, paksa diri. Ha, macam mana awak boleh paksa? Awak ngantuk ni tapi paksa. Pukul 3 pagi tengok bola, paksa. Paksa. Kan? Kita paksa. Lapar. Laparlah. Paksa. Paksa juga keluar beli makanan. Covid ni, Covid. Paksa ni, paksa. Kerja juga. Ustaz, kerja mati ustaz. Tak kerja pun mati ustaz. Saya kena kerja. Macam itulah nak bahagia. Saya yakin dan percaya semua orang, yang muda, yang tua, pergi kerja pagi petang, siang malam, semua nak bahagia.
Jadi nak bahagia kena paksa diri kita supaya dapat bahagia. Jadi paksa, baca Al-Quran kena paksa. Malaslah ustaz, paksa. Lepas isyak ni ambil Quran baca. Sebelum tidur baca Al-Mulk, paksa diri, buka Quran baca. Baca Allah, malaslah ustaz, paksa. Nak bahagia kita paksa dulu, paksa sampailah jadi rela. Bila dah rela, lama-lama jadi nikmat. Sebab apa dia? Sebab kita susah nak baca ni, dosa menghalang. Sampai bila kita tak nak baca Quran? Nantilah ustaz, tunggu dapat hidayah. Kalau dapat hidayah, kalau mati dulu. Nampak tak? Sekarang ni tuan-tuan dah dapat hidayah lah. Ya, dah dapat petunjuk dah ni. Dengar kuliah ustaz ni sekarang ni, kita jangan tunggu esok. Esok belum tentu lagi ada untuk kita. Yelah ustaz, doa lah panjang umur. Janganlah doa mati dah. Ya, benda tu kita tak tahu. Sebab tak tahulah kena bersedia. Allah Ta'ala jadikan mati ni surprise sebab apa? Supaya kita sentiasa ready. Ya, pertama, solat. Kedua, baca Al-Quran. Ketiga, segala dosa-dosa yang kita tahu. Masing-masing ada dosa ni. Tak payah cerita dengan ustaz. Okey, berkorban, tinggalkan. Paksa tinggalkan. Ustaz, saya couple lah ustaz sekarang ni. Kan, saya umur saya 14 tahun, 16 tahun couple. Tinggalkan. Oh, tak boleh ustaz. Oh, nikmat ustaz couple. Ya, ingat. Ya, kamu buat benda tu nikmat. Tetapi kamu hilang nikmat yang lain. Hilang nikmat berkeluarga, nak sembang dengan mak ayah malas, nak sembang dengan kawan malas, nak sembang dengan jiran malas, tak ada masa lah. Aku ada girlfriend, aku ada boyfriend. Ya? Ha, nampak tak? Nak baca Quran malas, sebab apa dia? Sebab ada awet. Ya? Nampak tak? Kita, couple, bukan menjadi satu kesalahan apabila masanya. Maknanya bila masa kita nak kahwin, couple. Tak ada masalah. Ya? Couple tu maksudnya apa dia? Jumpa mak ayah dia, bincang pasal perkahwinan, kahwin. Kemudian kita menikmati nikmat itu selepas nikah apabila Allah Ta'ala halalkan. Ya, pandang dapat pahala, tengok dapat pahala, bersama dengan pasangan dapat pahala. Sekarang ni kalau kita couple, kita sedang mencipta dosa. Nah, ini dia. Itu contoh couple. Ya, yang dah berkahwin misalnya, berkahwin. Ya, tergoda dengan apa dia? Tergoda dengan sekarang ni zaman-zaman telefon ni. Ya, tergoda dengan video-video dan sebagainya, yang kahwin ke, yang belum kahwin ke. Ya, tengok benda-benda yang tak baik, save gambar-gambar yang tak baik, tinggalkan. Weh, tak boleh ustaz. Saya malam-malam pukul 2-3 pagi terjaga kan, saya nak tengok gambar-gambar awek-awek, tinggalkan. Kalau kamu bangun pagi, kalau kamu bangun pagi dekat dunia okey. Tapi kalau kamu besok bangun pagi dah duduk dalam kubur, kamu nak jawab apa depan Allah Taala dengan kamu simpan gambar-gambar macam tu? Allahu Akbar. Nampak tak? Bahagia tu kejap je tengok kejap. Oh. Horny-horny bahasa orang muda dia kan. Rasa macam ya, gairah-gairah macam tu kejap je. Lepas tu rasa bersalah kan? Rasa bersalah. Ya, hilang kebahagiaan. Carilah kebahagiaan sebenar. Ya, dengan apa dia? Dengan dekatkan diri pada Allah Taala. Allah ada jawapan di setiap kebahagiaan yang kita perlukan. Selagi mana kebahagiaan itu dengan apa yang kita sangka, dengan apa yang kita fikirkan, kita tidak akan layak mendapat kebahagiaan sama sekali. Cubalah dengan apa formula sekalipun. Ya, dengan couple putus, ya. Dengan kita pun dia buat maksiat, ya, dengan tengok benda-benda ni. Ustaz, saya cara saya bahagia ustaz, saya main game, ya, saya mengumpat orang, seronok ustaz, ya. Ha, pagi petang-petang kan pergi pagi-pagi sidai kain, jiran sidai kain mengumpat, eh makcik Leha tu kena covid dia, ha, padan muka dia, itulah dia mulut puaka, ha, ya. Ha, kita seronoknya kita setiap pagi ni dah jadi kebiasaan. Ha, mulai daripada saat ini kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Yang betul tu apa? Baca Quran. Pagi-pagi orang, pagi-pagi patutnya kita mengumpat. Pagi-pagi kita tukar baca Quran. Ha, mula-mula memang rasa macam tak boleh lah ustaz. Tak apa, paksa diri. Betul. Cuba. Ya. Kemudian solat duha. Kita kalau dah mulakan seronok. Bila kita mulakan pagi tu kan, mula-mula bangun pukul tiba-tiba ustaz, alhamdulillah lah, saya malam ni bangun pukul 4 pagi. Yes, Allah Ta'ala sedang pada nak kejutkan kamu untuk bangun qiyamul lail. Terjaga je pukul 4 pagi, ambil wuduk. Paksa diri. Memanglah buka mata tu payah. Siapa kata senang? Paksa diri. Buka mata tu, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Minta ya Allah, mudahkan. Ya, jalan-jalan, beri kesempatan, beri kekuatan, beri peluang, kebaikan yang banyak. Ya, ha, kebaikan bukan boleh datang pada orang kaya, bukan orang sibuk dan juga bukan orang lapang. Ramai orang yang masanya banyak, masanya lapang, tapi tak boleh juga buat kebaikan yang banyak. Ya, minta pada Allah. Bila kita dah dapat connection, hubungan Allah Ta'ala yang menyebabkan kita boleh buat baik ni Allah. Bila kita dah, kita apa dia, kita ada connection, hubungan dengan Allah Ta'ala ni, maka mudah nanti. Nanti pagi je sikit,
ya, baca pula Quran. Bila dah seronok ni baca Quran ni, takkan kita nak pergi ngumpat. Eh, tadi aku baru je buat baik. Takkan aku nak buat jahat. Ya? Nanti pagi sikit lagi, eh, nak buat solat duha lah pula. Ya? Yang misalnya PDPR jadi cikgu ke, ataupun yang meeting online ke, ya? Ha, ambil masa solat duha. Kamu, kita akan rasa perbezaannya daripada hari-hari sebelum ni. Rasa tenang. Ya? Ha. Tapi buatlah solat duha buat, baca Al-Quran buat, yang Ustaz syurga ni, solat buat, kiamulail buat. Satu je yang saya tak buat Ustaz. Semua benda saya dah buat, satu je. Apa yang kamu tak buat? Dosa masih saya lakukan. Dosa masih saya pertahankan. Dalam telefon saya Ustaz, melambak gambar-gambar yang tak baik. Selagi mana dosa-dosa itu kita pertahankan, buatlah banyak macam mana pun kebaikan, maka kita tak akan menemui hasil. Macam mana kita ada air yang bersih tetapi di dalamnya ada kotoran. Anda ingin minum? Tidak sama sekali. Bila tanya dengan ulama, dengan buat kebaikan, dengan meninggalkan kejahatan, mana dulu? Tinggalkan kejahatan. Mana mungkin cawan yang kotor akan diisi dengan air yang bersih? Kalaupun diisi dengan air bersih, adakah anda ingin minum? Tidak sama sekali. Begitulah perumpamaannya. Mudah. Ya? Maknanya apa dia? Ada kebaikan yang lebih besar, jihad yang paling besar daripada qiyamulail, daripada puasa, daripada bayar zakat, daripada tolong orang susah COVID-19. Apa Ustaz? Cerita pada saya, tinggalkan dosa adalah kebaikan yang paling besar. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Itu saja. Itu saja. Buat itu saja dulu. Ya? Maka apa dia? Sebab yang menghalang kita buat kebaikan dosa. Tinggalkan dosa akan menyebabkan mudah jalan untuk kita buat kebaikan. Ha. Tak ada alasan lagi. Tak ada alasan lagi. Nantilah, besoklah, tunggu, enjoy dulu Ustaz. Muda lagi, let lu. Bagilah saya tua nanti. Yang dah tua pun, baru umur 40 Ustaz. Let lu, nanti umur 50 lah. Yang umur 50, baru 50 Ustaz. Muda lagi. Umur 60 lah Ustaz. Ya? Ha. Yang umur 60, let lu Ustaz. Nantilah umur 70 lah Ustaz. Sampai bila kita nak beralasan? Dah. Ya? Jangan kita cipta alasan lagi. Ya? Kita tahu kan dosa yang kita buat apa? Tinggalkan. Mudah jalan untuk kita buat kebaikan. Sebab dosalah yang menghalang kita. Sebab apa kita tidak bersahabat dengan orang-orang soleh? Ada orang yang bersahabat dengan syekh-syekh, dengan para masyayikh, dengan ulama, dengan para ustaz. Ya? Cintanya terhadap Nabi tinggi, cintanya pada Allah. Jawapannya dosa lah. Sebab apa rezeki kita ini sempit, kebahagiaan kita sempit, hidup kita sempit, sempit semua, segala sempit. Pemikiran kita sempit. Jawapannya dosa. Jawapannya dosa. Ya, maka nak bahagia senang je. Ya, caranya apa dia? Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa yang bersarang dalam diri kita. Siapa-siapa yang menjadikan hatinya bersarang dengan dosa, dia sedang menempatkan tempat tinggal bagi iblis dan syaitan. Ha, ini dia. Siapa-siapa yang membiarkan hatinya ini tidak mengingati Allah, tidak menjauhkan dosa, yang mana dia membiarkan hatinya ini kotor, dia sedang mempersiapkan rumah untuk iblis dan syaitan bersarang di hatinya. Persoalannya, saya nak tanya sahabat-sahabat, sampai bila nak biarkan iblis dan syaitan bersarang dalam hati kita? Ha. Maka kalau dah bersarang dalam hati kita, syaitan akan suggest, bagi cadangan. Awak nak bahagia? Jom tonton anime. Nak bahagia? Jom tengok Hindustan. Nak bahagia? Jom ya, kita buat maksiat. Nak bahagia? Jom kita... Nampak dah? Sebab syaitan dah bersarang dalam diri kita. Ha, ini dia. Ustaz, anak saya kena gangguan lah. Ya, anak saya macam mana? Rumah kamu ni, kamu bersihkan tak? Daripada apa dia, anasir-anasir yang menyebabkan hilangnya gangguan. Ataupun rumah kamu ni macam mana? Bila datang rumah, ya Allah, tandas macam ini. Dapur macam ini. Bilik macam ini. Bilik tak kemas. Ya, tengok. Allah, tai tikus berlambak. Ya, tengok. Allah, tai macam-macam. Ya. Kamu menyiapkan satu yang kondusif, selesa untuk iblis dan syaitan untuk menetap di rumah kamu. Bagaimana? Ya. Kamu pergi jumpa ustaz itu, jumpa ustaz ini nak ubah anak-anak kamu, sedangkan ya, kita sendiri kita tak ubah. So, jawapannya ya, mulai daripada saat ini ya, berubahlah menjadi orang yang baru. Okey ustaz, lepas saya dengar daripada ceramah ustaz, mulai daripada saat ini saya nak berubah menjadi orang yang baru. Saya sedar siapa diri saya, tapi selagi mana ada waktu dan masa, saya nak berubah jadi orang lain. Ya, kamu tetap kamu, Ahmad tetap Ahmad.
razif tak razif, tapi berubah menjadi orang baru bermakna tinggalkan dosa, kemudian kita buat kebaikan sebanyak mungkin supaya pada dia kebaikan itu menjadi jalan pintas menghantarkan kita ke syurga Allah Ta'ala. Sudah-sudahlah dengan dosa yang menyebabkan hilangnya bahagia yang sepatutnya kita nikmati. Semua orang layak bahagia. Ramai makcik-makcik, janda-janda, ibu tunggal jumpa saya. Ha, bukan nak mengorat, bukan nak kahwin dengan saya dah. Ustaz, saya ni tak layak ke bahagia. Kenapa Allah jadikan hidup saya macam ni? Saya ni kena COVID, Ustaz. Tak layak ke saya bahagia? Saya ni anak yatim piatu, tak layak ke saya bahagia? Tak. Bahagia ni bukan sebab tu. Bahagia ni pertama sekali tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Yang kedua, kamu taat pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah akan jadikan hati kamu lapang. Allah Ta'ala akan jadikan hati kamu tenang. Dan cubalah formula ini insyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama bahagia. Terima kasih ya kepada sahabat-sahabat kita yang bersama ya, Andi Faiz ya, Hizadin Hashim, Zaini Amaria ya, siapa lagi ada, Fatimah Ahmad ya, dan sahabat-sahabat yang menonton ya, oleh kerana masa mencemburi, sebelum meninggalkan, Ustaz ada cadangan untuk sahabat-sahabat untuk tekan button share. Kita kongsi lagi ramai. Mudah-mudahan ada kawan-kawan kita yang tak berkesempatan pun untuk menonton pada malam ini, mungkin berkesempatan untuk menonton pada waktu lain. Kalau kita meninggal malam ni, orang akan check FB kita dan orang akan jumpa timeline yang tajuknya apa dia, nak bahagia senang aja. Dan mereka tonton, sahabat-sahabat berkongsi pahala yang mana ianya mengalir berterusan dalam akaun kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi sumbangan sahabat-sahabat semua ya, dan bolehlah tekan button share sebelum meninggalkan FB Live kita. Yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat yang mempunyai lebihan rezeki, bolehlah salurkan sumbangan di account number yang telah dipin di ruang Facebook kita, iaitu Surau An-Nur Fasad Tegi Bandar Seremban Selatan, selaku yang menaja FB Live kita pada malam ini. Sebelum meninggalkan, jom sama-sama kita mendatangkan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok-longgok tinggi banyak ini ya Allah, dosa yang kecil mahupun dosa yang besar ya Allah. Ya Allah, dosa kami bagaikan buih-buih di lautan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, kami sedar kami lemah ya Allah. Tak kala mana dalam hidup ini ya Allah, kami bersama dengan orang-orang ramai, kami mungkin boleh jaga diri kami. Tak kala mana kami bersendirian ya Allah, Engkaulah yang Maha tahu bagaimana keadaan hidup kami itu sendiri ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami melakukan ketaatan padamu ya Allah. Ya Allah, kami yang datangan ini ya Allah, kami mohon apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kami semua bakal-bakal jenazah. Ramai member-member, kawan-kawan kami ya Allah, ada yang meninggal dunia semalam, tahun lepas, bulan lepas. Kami tak tahu apa nasib mereka dalam kubur sana ya Allah. Tapi yang pasti, mereka semua nak dihidupkan semula dekat dunia ini ya Allah, agar dapat beramal saleh ya Allah. Kami ya Allah, kami yang masih diberi umur yang berbaki ini, masih lagi mempertahankan dosa, mempertahankan keegoan dan mempertahankan kesombongan kami dengan terus melakukan maksiat dan dosa ya Allah. Ya Allah, kami sedar ya Allah, bagaimana kesombongan kami itu, matinya kami akan bertemu dengan Engkau ya Allah. Bagaimana ya Allah malunya kami saat mana ya Allah kami membawa dosa-dosa yang banyak itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami daripada nikmat dalam melakukan dosa. Berilah nikmat dalam kami melakukan ketaatan ya Allah. Beri kekuatan pada kami untuk kami meninggalkan dosa ya Allah. Beri kekuatan ya Allah agar kami dapat berkorban kehilangan sahabat-sahabat yang mana mereka selama ini mengajak kami terhadap maksiat ya Allah. Ya Allah, sahabatkan kami dengan orang-orang saleh yang akan memimpin kami ke jalan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, bahagia yang kami kecapi selama ini ya Allah, bahagia-bahagia yang mana menipu ya Allah. Kami sangka dengan kami mempunyai harta yang banyak kami bahagia, kami silap. Kami sangka dengan kami bermaksiat kami bahagia, kami silap. Rupa-rupanya ianya hanyalah ya menjadi sarang-sarang dosa apabila kebahagiaan itu bukan dengan jalan yang Engkau kehendaki ya Allah. Ya Allah, berilah ya Allah kebahagiaan kepada diri kami, keluarga kami dan seluruhnya masyarakat umumnya di Malaysia ini ya Allah, dengan kebahagiaan yang sebenar, kebahagiaan daripada nikmat baca Al-Quran, kebahagiaan daripada nikmat salat ya Allah. Ya Allah, berilah ya Allah hati yang bersih buat kami. Andai hati kami ini terlalu kotor, kami mohon ya Allah, Kau gantilah dengan hati-hati yang baru ya Allah.
Ya Allah, kami yang dah tangan ini, ya Allah, kami yang mana, ya Allah, bakal-bakal jenazah ini, kalaulah saat mana malam ini kami diangkat olehmu, ya Allah, kami dijemput olehmu, ya Allah, surilah anak-anak kami, uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya, ya Allah, untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk solatkan kami, iringi kami kubur kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat, ya Allah. Langkah demi langkah seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular, ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang dah tangan ini, ya Allah, ada yang mana sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Kami ada yang ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah. Ya Allah, kami yang mana hatinya kotor, kami yang mana ada perasaan riya, ujub, sum'ah, takabur dan mempertahankan dosa, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami hilangkan, jauhkan, tinggalkan maksiat itu, ya Allah, agar kami mendapat kebahagiaan. Kami layak untuk mendapat kebahagiaan dan kebahagiaan itu pada pilihan-pilihan kami, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, lembutkan hati kami untuk kami memilih jalan bahagia itu dengan jalan Al-Quran, jalan salat, jalan-jalan kebaikan. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih yang sudi menonton. Ustaz doakan yang tekan button share, yang bersama dengan kita semua menjadi ahli syurga. Amin insyaallah. Jadi terima kasih kepada penganjur kita Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, ya, kerana menjayakan majlis kita pada malam ini. Dan siapa yang mempunyai rezeki lebih boleh tekan button share dan juga kita infaklah, ya, harta kita pada pada akaun yang tertera di ruang komen. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Maafkan Ustaz, doakan Ustaz. Kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.